Salam sepak bola, ya. Baru kelar partai dari Liga Champions tadi pagi, di mana beberapa match yang berjalan cukup menarik ya. Ada City yang menang 6-3 lawan Leipzig, dan di sini gue melihat bahwa Leipzig yang sekarang pun juga sudah bukan Leipzig yang dulu lagi, seperti ketika ditangani oleh Nagelsmann di match ini. Kebetulan mereka ketemu City yang lemah bola atas, jadi ketika para pemain Leipzig ini dapat bola atas, ya empuk banget, dapat 3 gol dari bola atas. Cuman pertahanannya, kembali lagi, pertahanan Leipzig begitu rapuh, jadi sehingga dapat diterobos oleh kombinasi 1-2 dari para pemain City. Ya gue gak heran kalau misalkan City ini dapat menang dengan mudah 6-3, karena pertahanannya Leipzig ini berantakan banget. Lalu selanjutnya ada Inter lawan Real Madrid, di mana Inter pun kalah 1-0 lawan Madrid, dan Madrid main pun nggak begitu bagus. Benzema, Modric nggak begitu mobile, dan Camavinga di sini yang gue melihat bahwa pemain ini memang layak banget untuk bisa bergabung bersama Galacticos, karena kontribusinya dia ini bagus banget. Jadi ketika dari lini pertama mereka nggak bagus, lini kedua terutama dari Camavinga ini berani menerobos ke depan, jadi dapat satu assist, Rodrigo bisa cetak satu gol. Nah, sedangkan Inter apakah dapat melakukan perlawanan? Enggak juga, enggak sama sekali. Jadi Inter ini beberapa kali sempat dapat peluang, tapi ya namanya Inter dapat peluang yang enggak begitu gede, gagal juga. Lalu ke match selanjutnya ada Club Brugge lawan PSG, dan PSG di sini terutama Messi bermain ya masih adaptasi lah, 1-1, dan duet Neymar Messi Mbappe nggak berjalan dengan bagus. Messi tarik ke belakang, Mbappe Neymar lebih ke depan. Ya ujung-ujungnya PSG ini perlu lebih banyak latihan lah untuk kombinasi dari Messi Mbappe dan Neymar. Lalu yang terakhir ada Liverpool lawan Milan ya. Liverpool menang 3-2 lawan Milan. Milan di luar perkiraan melakukan perlawanan terhadap Liverpool, dapat 2 gol, dan golnya cukup bagus juga. Nah, sedangkan ya kembali lagi, karena kualitas permainan pemain Milan ini mediocre banget, jadi mereka ini nggak begitu bisa untuk mengatasi tekanan-tekanan dari para pemain Klopp, karena seperti kita tahu Klopp ini memiliki determinasi yang tinggi terhadap skuad Liverpool. Oke, sekian dulu.